Kemarin, Asya merayakan hari jadinya yang ke-23 bersama anak-anak yatim di sebuah restoran di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Dalam momen ulang tahunnya itu, Asya berharap jika sang ayah bisa diberi kesembuhan dari sakit stroke yang sedang diderita ayah tercintanya. Alhamdulillah tadi sama keluarga, sama adik-adik, anak-anak yatim. Jadi mudah-mudahan papa cepat sembuh, terus semua yang aku jalani lancar, gak ada hambatan, bisa nyenengin keluarga. Ya bisa jadi anak yang berbakti lah, yang berguna.